Inilah video amatir yang memperlihatkan detik-detik sebuah mobil minibus Suzuki R3 bernopol L1379 milik Mareta Adi Susila, warga Bulak Sidoarjo yang terbakar di Jalan Raya Gedangan Sidoarjo pada Selasa malam. Api yang cepat membesar melalap seluruh bagian mobil, hingga membuat panik pemilik mobil dan pengendara lainnya yang sedang terjebak kemacetan. Api baru dapat dipadamkan setelah satu unit kendaraan pemadam kebakaran milik Pemkab Sidoarjo tiba. Menurut keterangan pemilik mobil, kebakaran ini diakibatkan korsleting lampu sein akibat terkena air hujan dengan diawali munculnya asap tebal hingga api di bagian depan pengemudi. Ini asap apa? Asapnya truk apa? Asap dia waktu jalan. Macet itu. Tiba-tiba udah keluar api. Karena macet gak sempat kita kabur dulu. Iya, anak-anak tak evakuasi sudah. Yang penting selamat dulu lah Pak itu. Dari rifting dulu ya Pak ya? Sen ya? Dari sen, konslet yang kelihatan. Untuk proses pembasahan dan evakuasi mobil terbakar tersebut, menyebabkan kemacetan panjang hingga lebih dari 5 km. Usrok Indra, CTV.